banyak manfaat yang saya dapat di sini, mulai dari pentingnya ternyata beli lokal itu benar-benar saya dapatkan di program Axio ini. Jadi kemarin itu saya lihat dari Vice Director dari Axio, itu benar-benar mengena ya, kata-kata yang paling menurut saya menjadi motivasi buat teman-teman untuk segera membeli lokal, itu karena dana yang kamu beli dari suatu produk yang lain itu kembali ke negaranya lain. Tapi kalau kamu beli produk lokal dari Axio, itu akan dikembangkan lebih luas, mulai dari sekolahan, mulai dari pelatihan-pelatihan yang lain. Itu dana dari setiap satu laptop yang kamu beli. Wah, itu benar-benar jamik soro ini. Thank you banget Axio Indonesia sudah mengundang kami para influencer dan KOL YouTuber untuk melihat apa yang sebenarnya ada di balik Axio. Dan ya, ini adalah sebuah experience yang sangat membuka mata, karena di mana kita selama ini cuma lihat Axio itu dari aspek laptopnya, ternyata ada banyak aspek yang bukan dari produknya sendiri itu ikut membuat apa ya, sebuah value lebih yang dimiliki Axio tapi tidak dimiliki brand-brand lain. Contohnya membantu industri manufacturing di Indonesia dan juga mengembangkan pendidikan ke arah sana. Saya termasuk orang yang kalau misalkan beli barang itu harus barang branded gitu. Tapi ternyata kita harus beli barang lokal kayak Axio untuk menyupport ya warga-warga lokal. Contohnya kayak Axio itu dia punya program namanya ACP atau Axio Place Program, di mana Axio menggandeng kayak sekolahan SMK yang memang asli Indonesia, terus juga ada beberapa teman kita yang disabilitas. Jadi ketika kita beli Axio, margin dari Axio itu uangnya istilahnya tetap muter di Indonesia lah. Jadi itu membantu perekonomian kita. Jalan-jalan barang Axio kali ini, ya ini mata gue terbuka ya. Gue ini salah satu ya konsumen juga yang liatin sebuah laptop yang bisa nilai juga Axio itu ya punya stigma ya. Yang taunya tuh biasa aja, ternyata pas gue keliling, ini keren banget. Apalagi dari program ACP-nya tuh, Axio Plus programnya, ini gue miss banget. Kayak Axio tuh bener-bener niat banget untuk membuat sebuah, apa ya, investasi yang bagus untuk jangka panjang, sebuah laptop untuk di Indonesia. Ini jadi sih mantep banget sih, dengan juga laptop-laptop yang kemarin keluar menarik semua. Jadi kayaknya nih jangan jadi cuman momentum sekali doang, tapi harus long last juga biar Axio tetap hype terus ya. Saya berharap semoga Axio semakin besar sampai menjadi 100% 3DN dan menjadi kebanggaan Indonesia. Oke, seperti itu. Jami Soro. Semoga kita bisa lihat produk-produk Axio Indonesia yang semakin keren dan semakin berkembang ke depannya.